Selamat pagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Senang sekali pada pagi hari ini kami dari keluarga Thomas, istri saya Yuni, anak pertama saya Chris, dan anak kedua saya George, akan menemani Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam program Hikmat Pagi Keluarga. Sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong pimpin kami dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hikmat pagi hari ini adalah menanggung perkara bagi yang terhilang. Ayat bacaan hari ini terambil dari 2 Timotius 2 ayat 10 yang berbunyi, "Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur bagi Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Mark Dehaan pernah menuliskan pengalaman yang dikatakan seperti mimpi buruk di siang hari. Sebuah truk tangki dengan muatan 2.500 galon gas propana terbakar saat diparkirkan di gedung penyimpanan bahan bakar. Propana adalah senyawa alkana 3 karbon yang berwujud gas dalam keadaan normal. Namun, propana dapat dikompresi menjadi cairan yang mudah dipindahkan dalam kontainer. Senyawa ini diturunkan dari produk petroleum lain pada proses pembakaran minyak bumi atau gas alam. Propana dikenal juga sebagai LPG. Saat truk tangki dengan muatan 2.500 galon gas propana itu terbakar, jilatan api menyambar-nyambar kira-kira 9 sampai dengan 12 meter dari bagian belakang truk dan dengan segera menjalar ke dok pengisian. Segera beberapa tangki di dekatnya juga terancam meledak. Pada saat itu, setelah menolong sopir truk yang mengalami luka bakar cukup parah, si manajer gudang penyimpanan tersebut segera melompat masuk ke dalam truk dan mengendarai truk yang terbakar itu dengan menjauh dari gudang. Tindakannya dengan cepat dan berani berhasil menyelamatkan nyawa banyak sekali orang. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus juga mempertaruhkan nyawa demi orang lain. Dan ini dicatat dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-10. Ia dilempari batu dan dibiarkan mati. Hal ini dicatat dalam Kisah Para Rasul 14 ayatnya yang ke-19. Pada kesempatan lain, ia juga dikeroyok, disesah, dan dipenjara. Dicatat dalam pasalnya yang ke-16 ayat 22 sampai dengan yang ke-23. 3 kali kapalnya kandas dan beberapa kali ia dicambuk dan dipukul dengan tongkat. Dan ini dicatat dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23 sampai dengan 28. Saudara, mengapa Paulus rela menanggung penderitaan semacam ini? Karena mengingat tentang api kekal dan kehidupan kekal, maka dengan senang hati ia menanggung resiko itu. Saudara, apakah kita dapat memandang bahaya seperti cara pandang Paulus? Adakah kita memanfaatkan berbagai keselamatan untuk menyelamatkan banyak orang yang membutuhkan kabar baik tentang Kristus? Adakah kita memiliki tujuan yang sama seperti Paulus yang rela menanggung banyak perkara demi mereka yang terhilang? Saudara, kiranya kita dapat dimampukan menanggung banyak perkara bagi mereka yang terhilang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami kembali diingatkan akan kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami anak-anak Tuhan, kami dipanggil juga untuk hidup dalam pengorbanan demi mereka, agar mereka dapat mendengar kebenaran firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang belum pernah mengenal akan Tuhan, belum pernah mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kehadiran kami di tengah-tengah mereka sungguh boleh menjadi berkat, boleh mendatangkan damai sejahtera, kasih dan kemuliaan Kristus boleh terpancar di dalamnya.
Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan, dan sebentar kami akan melanjutkan kerja aktivitas kami. Tuhan tolong supaya Tuhan pun juga menolong, memberkati apapun yang kami kerjakan, kiranya boleh mempermuliakan nama-Mu. Dalam segala pergumulan yang hari ini kami rasakan, kami mohon kekuatan daripada Tuhan memampukan kami untuk dapat terus berjalan di dalam iman pengharapan akan Engkau. Berikan kami kekuatan dan kesehatan serta damai Tuhan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat menjalani kegiatan sepanjang hari ini. Dan mari kita terus ingat firman Tuhan, berani berkorban bagi mereka yang terhilang. God bless you.